Begini? Nah, ya. Ha, harus kayak gitu. Harus. Begini? Enggak kayak kontol. Kayak men. Nah, kayak men. Lemen ngene-ngene ya ora bener. Vlognya dibajak gitu. Bajak. Halo. Assalamualaikum. Ini vlognya dibajak ya. Bajak miring-miring. Mau ngapain ya? Ngomong apa ya, bingung. Ya udah. Mau ke toko 24 jam. Enggak tahu mau lihat apa. Ya. Mau lihat kebutuhan dapur. Enggak tahu. Mau lihat-lihat dulu. Ada apa nanti kita cari ya. Ikutin kita ya. Jangan lupa subscribe di bawah ini. Belum lanjut, subscribe dulu ya, gratis. Lagi di toko 24 jam lagi cari sandal dulu, soalnya ya udah pergantian kali ya. Dan sekarang kan 2019 ya, ya pergantian sandal karena udah 3 tahun udah lama sandal ya baru ganti, jarang beli ya, yang murah-murah aja lah. Harga sepatu kayak ban karet. Gak apa. Udah jadi yang mana? Udah yang itu. Alhamdulillah jadi dapetnya yang warna hitam. Karena nyari tadi udahlah sekalian nyari yang sepatu sandal aja, karena apa, karena dia kan buat seharian di sana di pabrik, karena seharian sandalnya udah lama, udah 3 tahun juga, udah berudul lah, jadi sekarang ganti gitu aja. Ya udah, jadi ini yang dicari, udah beli bantal aja. Ya maklum lah, di pabrik, di mes, walaupun kita ya udah disediain, tapi nggak semuanya. Bantal ya sendiri, kalau kita mau nyaman ya beli sendiri. Kalau mau nyaman, karena kalau di mes, kalau dari majikan cuma disediain ya, ya ala kadarnya aja di situ. Kalau kita mau nyaman, diberi nyaman buat kesehatan kita, atau mau ganti selimut ya beli sendiri, nggak dibeliin lagi sama majikan gitu. Baiklah teman-teman, alhamdulillah udah selesai perjalanannya dari awal sampai akhir, alhamdulillah. Terus udah dapat juga, alhamdulillah sandalnya itu lagi mana? Ya alhamdulillah. Beli sandal buat kebutuhan sehari-hari, kalau kerja, kalau misalkan hari Sabtu Minggu ada kerjaan di luar. Ya, terima kasih, sampai jumpa kembali.